Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Pada kesempatan yang baik ini, Pak Kun ingin menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita di bulan suci ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sehat-sehat selalu yo. Dan jangan lupa tonton terus episode Keluarga Kuncoro. Salam sehat, salam UMKM, salam no cure. Menjelang bulan puasa gini, harga minyak goreng mahal banget ya. Oh no. Harga cabai rawit mercon juga mahal banget. Oh no. Wah, harga sembako pada naik semua ini. Bapak, lagi ngopo to kui? Dolanan HP, wae. Enak aja, dolanan opo. Wong aku lagi moco berita terkini ki lho. Harga kebutuhan pokok lagi pada naik. Kasian ini para pelaku UMKM. Mumet mereka. Duit bulanan kurang nih pak. Kan buat belanja kebutuhan kita nih. Belanja opo? Wong keluarga kita tuku panganan terus. Jajan. Modus ibu iki. Meh njaluk duit karo aku. Yo maksudnya duit nggo jajan kuwi lho. Kan nggo tuku panganan seko UMKM. Modus. Wong biasane sing tuku yo Wisnu. Nganggo duit TDE. Aku nggak pernah ganti. Medit temen toh kowe pak. Kan kasihan Wisnu. Lah DE ora tau njaluk ganti yo. Nek njaluk yo tak ganti setengah. Ya Allah bapak. Ora apik nek medit ngono. Mengko rezekine seret. Mosok sih bu. Wes ah. Aku arep nang pasar sik. Arep gaul karo ibu-ibu sosialita. Nek ibu-ibu sosialita kuwi gaule nang mall, nang kafe. Lah kok iki nang pasar? Yo bento. Yang penting bersosialisasi. Halah, paling-paling gosip. Komen wae. Wes ah, aku pamit yo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggo oleh-oleh yo, Bu. A few moments later. Assalamualaikum. Bapak. Waalaikumsalam. Nggowo opo kuwi le? Minuman yo. Ketoke seger. Ini tadi aku ditraktir sama temenku. Dibeliin jeruk peras situ. Di Slipi Jaya situ. Jeruk peras situ? Di Slipi Jaya situ? Kok kowe ora nokoke bapak sekalian? Lah, ini aja aku boleh dibeliin, Pak. Masa aku minta dibeliin buat bapak juga? Nggak enak lah, Pak. Gimana sih? Yora ngono. Kowe tuku seko uang jajanmu, tole. Ya, mana cukup. Buat ongkos pergi terus pulang sekolah aja udah berapa. Belum kalau buat jajan di sekolahan. Belum kalau buat biaya ini itu. Biaya tak terduga gitu loh, Pak. Jadi ya kurang. Mosok sih kurang? 10 ribu sehari itu kurang. Kurang.
kurang lah, Pak. Makanya naikin dong uang jajan aku. Harga sembako aja naik terus. Masa uang jajan aku gak pernah naik? Heh, tahu dari mana kue? Nek harga sembako naik. Kan aku belajar di sekolah, Pak. Bu guru aja ngedumel terus tuh tiap hari. Harga minyak goreng yang 2 liter 50 ribu. Ya, uang jajanku aja cuma 10 ribu. Jauh banget. Bapak, ih, medih. Ora ono hubungane le. Modus wae kowe. Meh njaluk uang jajanmu naik. Ya kali gitu. Bapak jadi tergerak hatinya. Eh, kui, bagi dong minuman jeruk peras situnya. Enak aja. Walah lele, Masya Allah. One eternity later. Assalamualaikum. Eh, Bapak. Waalaikumsalam. Lah, iki minuman yang sama. Kene-kene, aku njaluk. Enak aja. Ini punya aku. Ya Allah, Bu. Medite. Njaluk sithik wae lho. Ngicipi. Ah, seger. Jeruk peras situ. Iya. Aku wes ngerti, mau karyo mulih yo sambil nggowo kuwi jeruk peras situ. Ho-oh, enak, seger, asli dari jeruk Pontianak, impor iki, favorit ibu. Ah, Bu, bagi to Bu, pengen aku. Ya, wes entek, Pak. Bocor. Ya Allah. Wes dintekke. Oh, sengaja ibu iki. Walah, Bu. Bu. Ah, aku telpon Wisnu wae. Kon nukokke jeruk peras itu. Nah, yaudah, ini kita tunggu skornya. Telepon. Yaudah, angkat dulu. Oh, Bapak. Assalamualaikum. Gimana, Pak? Waalaikumsalam. Kowe lagi nang dile. Ini lagi di rumah Bagus, teman band, gitaris. Kenapa, Pak? Oh, ngeluyur terus. Telepon aku nih pasti ada maunya nih. Ayo, ya kan? Heh. Kok kowe ngerti tole? Huh? Oh, duwe indra ketujuh. Kaya ibumu yo. Udah buruan. Kenapa, Pak? Ngene. Bapak tolong ditukokke minuman jeruk peras itu. Di Slipi Jaya situ. Jeruk peras itu. Huh? Kayak pernah denger, lu pernah denger, Gus? Kayaknya pernah denger deh. Kayak pernah, waktu itu aku pernah beli di itu, Pak. Hypermart Villa Mati Mas BSD. Wah, enak itu, seger, alami, sehat, asli jeruk Pontianak. Oh, kowe wes tahu toh? Iya, Bapak pengen. Kok Bapak ngerti jeruk peras itu? Dari mana, Pak? Tadi, Ibu sama Karyo pulang pada bawa itu. Tapi pada diminum sendiri, Bapak nggak dibagi. Walah, kasihan banget Bapakku. Yowes, nanti tak beliin. Mau berapa botol? Loh, ada kemasan yang botol juga. Lah ini tadi pada minum yang kemasan gelas. Ada, Pak. Ada kemasan botol 1 liter. Terus ada yang gelas kecil, ada yang gelas gede juga. Nah, Bapak mau yang kemasan apa? Wah, yang kemasan botol 1 liter aja. Biar puas. Mantep minumnya.
Oke, siap pak. Nah, buat ibu sama Karyo, mau sekalian enggak? Ora usah ah, nggo bapak wae. Oke bos, laksanakan perintah. Pakai duitmu dulu ya, nanti nggak bapak ganti. Ah, udah biasa, bapak mah medit. Wes yo, thank you. Assalamualaikum. Yowes, sami-sami pak. Waalaikumsalam. Siapa lu? Biasa bapak. Kenapa bapakmu? Nitip jeruk peras itu. Oh jeruk peras itu? Buat siapa? Bude doang, medit banget emang. Ibu sama adik gue gak dibeliin. Astaga. Tapi jeruk peras itu tuh baru buka loh cabangnya di Slipi Jaya. Oh benar berarti ya? Iya, itu tuh seger tuh. Nah, mau enak kesana? Sih. Boleh dah, yuk. Oke. 2000 years later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Heh, di jeruk peres itu nih. Pak, sabar. Oke, baru juga sampai rumah nih loh. Cepetan. Wes langlak banget ki lo aku. Nah, ini dia. Jeruk peras situ yang kemasan botol 1 liter. Kok kowe tuku 2 botol? Huh? Wah, baik banget anakku ini. Ya buat rame-rame toh, Pak. Emang buat bapak doang. Egois. Eh, aku mau sebotol sendiri pokoknya. Ya Allah, maruk banget bapakku. Eh? Eh, apa iki? Apa iki? Kok ono rame-rame? Iki lho, aku ditukokke jeruk peras itu karo Wisnu. Sebotol gede, 1 liter. Eh, bapak tadi yang minta dibeliin lho. Bukan aku yang auto beliin. Terus, duitmu diganti ora karo bapak? Yo ndak. Udah biasa. Waduh, ketahuan. Lah terus, iki satu botol lagi, nggo sapa? Ya buat rame-rame aja, Bu. Kurang. Sana, beli lagi 5 botol. Jadi, nanti buat ibu, kamu sama Karyo, masing-masing 2 botol. Bapak biarin sebotol aja sendirian. Iya, cuman sebotol. Oh, aku ora dibagi lagi, Bu. Ora. Le, nggo duitmu sik yo, mengko ibu ganti. Tenan. Siap. Laksanakan perintah. Oke, aku pergi dulu nggih. Mau beli jeruk peras situ. Yo wes kono. Hati-hati di jalan ya, Le. Le. Aku yo gelem. Ora usah. Wes, kui sak botol diombe dhewe. Bu, mengko aku njaluk jeruk peras itu neo, Bu. Gue jeruk peras itu. Kayak jeruk peras. Oh iya, jeruk peras itu. Astaga, iya, buru banget bawa. Iya, tapi udah membaik, membaik. Si inget situ, si inget situ. Situ, situ ngintung. Yuk.